Enggak dari Venesia, enggak cuman kemarin hari Senin. Dari puskesmas sudah kirimkan masker. Oh, dari puskesmas berapa biji? Sekitar 250. Oh, 250 piece ya. Nah, kalau misalnya ada penyemprotan disinfektan atau enggak selama ini? Enggak. Belum ada ya. Kalau itu kan harusnya koordinasi dengan UNHCR ya. Dari UNHCR-nya belum ada tanggapan terkait ini. Belum ada kan. Waktu hari Jumat tema udah pernah ke sini, habis itu udah sampaikan ke kami dua orang COVID positif. Tapi yang dua orang nggak ada keluhannya. OTG iya, tanpa gejala ya. Nggak gejala. Sakit nggak ada. Ada. Umur berapa satu yang perempuan mas? Umurnya ada satu anak 6 tahun, perempuan 34 tahun. Nah, ini kan posisinya jadi tertahan di sini ya, sulit keluar masuk karena diisolasi. Tapi air kan ini air masih kurang ya. Nah, kalau misalnya malam-malam misalnya membutuhkan air dan sebagainya, akhirnya gimana? Enggak, sekarang kami udah untuk dua orang mau store air di dalam ember. Oh, mau taruh di kamarnya. Kamarnya. Oh, jadi di ruang isolasi itu di stok dua air di ember. Ya. Lalu buat keperluan buang air dan sebagainya seperti apa? Itu ada kamar mandinya kami bikin untuk sementara. Kamar mandi di sana, di kamar mandi sementara aja untuk dua orang itu. Nah, itu yang dibutuhkan apa aja sih, Mas? Ini kan kalian sedang isolasi mandiri dan ada dua orang yang sakit gitu. Apa yang dibutuhkan oleh para pencari suaka? Ini di semua yang butuhkan apa atau ya dua orang di sini nggak ada fasilitas apa-apa, air, listrik, makanan, kesehatan, obat-obatan nggak ada ya. Ya enggak. Jadi itu yang dibutuhkan ya, ya air, listrik, obat-obatan untuk cuci tangan, ya. Untuk mandi bersih, untuk mandi, cuci baju. Iya. Berarti itu sekarang yang dibutuhin. Nah, itu kalau misalnya dua orang itu harapannya ingin dibawa isolasi nggak usah ya, mending di dirawat sendiri saja. Kalau butuh gas UNHCR, kalau ke sini udah uruskan mereka bisa. Oh, pengennya petugas UNHCR ke sini dan ya, melihat dua fungsi UNHCR, tanggung jawab fungsi. Tanggung jawab mereka. Jadi kalau bisa mereka yang datang ke sini melihat keadaan para pengungsi di sini seperti apa ya. Berarti ini swadaya sendiri ya untuk menangani dua orang ini ya. Belum ada bantuan sama sekali dari UNHCR. Ya. Jangan lupa subscribe ya!